Semalam kami, tiga sekawan turun bersama bertemu warga Melaka di Dun Rim, Teluk Mas, Luyong, Sungai Udang dan Tanjung Bidara. Calon Ketua Menteri Melaka Saudara Adli Zahari juga hadir. Kami tetap berpendirian satu suara bahawa calon-calon harapan mesti diberi ruang sama rata berkempen di saluran rasmi kerajaan seperti yang dihajati kerajaan. Namun, sehingga kini belum nampak ada usaha dan kesediaan jelas ke arah itu, termasuk menganjurkan debat antara calon-calon Ketua Menteri Melaka. Ini tidak sihat untuk sistem demokrasi kita yang sudah pun terjejas teruk akibat wabak.